orang tua, kedua belah pihak dan keluarga supaya bersedia untuk mengantar mereka ke gereja. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Dan intinya kami bersyukur atas kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan siang hari ini sungguh kami bersuka cita karena kami Tuhan melihat tangan Tuhan berkarya di tengah-tengah keluarga kami. Siang hari ini Tuhan kami keluarga besar dari kedua mempelai akan menuju tempat ibadah Tuhan untuk menghadiri acara pemberkatan pernikahan yang kudus. Tuhan menolong. Kendaraan yang kami tumpangi Tuhan, kiranya Tuhan lindungi, jauhkan dari serangan kuasa-kuasa kegelapan, roh tabrakan, roh maut, roh kecelakaan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kuat kuasa Allah senantiasa melingkupi setiap kami, dan kami boleh menyaksikan tangan Tuhan berkarya atas anak-anak kami. Tuhan persatukan dalam pernikahan yang kudus. Kami serahkan perjalanan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Thank you.
Bapa engkau baik, kau siapa Bapa engkau baik. Baik itu tempat yang kami tinggalkan, kemerdekaan surgawi menyertai kami senantiasa. Terima kasih Bapa demi nama Yesus. Yang percaya, percaya mengatakan amin. Haleluya, saya persilakan duduk. Selamat datang saya ucapkan kepada keluarga dari kedua mempelai. Jadi saudaraku, nanti akhirnya saya salah-salah berkhotbah. Itu sebabnya kita bangun dulu sukacita. Amin. Ya, katakan kepada kiri kanan kita. Apa kata orang? 1 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. Hidupku bukan karena diri sendiri. Iya kan? Terkadang saudaraku, apa kata orang? Kita ikuti. Ada yang baru dan semua-semuanya baru. Beda. Saya yakin Wawan dengan Sela akan membangun sesuatu yang baru. Amin. Iya kan? Tidak gampang. Saudaraku, dan mereka harus mempunyai satu komitmen yang kuat di dalam janji mempelai pria. Dengan ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berjanji sungguh-sungguh bersedia menerima engkau, Marcella Natalia Sumule, sebagai istriku yang sah dan yang satu-satunya dari sekarang dan seterusnya, baik waktu senang atau susah, pada waktu diberkati maupun belum diberkati, pada waktu sehat maupun sakit. Aku berjanji untuk mengasihi karena engkau ditentukan sebagai penopang bejana yang lemah dan selalu mau hidup bersama-sama dalam ikatan kasih yang mempersekutukan dan mempersatukan dan serta memelihara ikatan damai sejahtera sebagaimana yang difirmankannya. Aku berjanji akan selalu mendampingi dan selalu bersama-sama dan untuk mengerjakan keselamatan dengan segala ketaatan dalam takut akan Tuhan, di mana kita bersama-sama digembalakan dalam ibadah yang disertai dengan tabisan yang benar kepada Allah, dan kiranya hanya maut atau kematian yang dapat memasakkan kita di dunia ini. Aku ucapkan janji ini dengan hati yang sungguh-sungguh, tulus dan ikhlas di hadapan Allah dan di hadapan hamba Tuhan dan sidang jemaat atau para saksi. Saya berjanji Kriswanto Berti Sangata 29 November 2023. Janji mempelai wanita demi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berjanji sungguh-sungguh bersedia menerima engkau Kriswanto Berti sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya dari sekarang dan seterusnya, baik waktu senang atau susah, pada waktu diberkati maupun belum diberkati, pada waktu sehat maupun sakit. Aku berjanji untuk mengasihi, menghormati serta tunduk karena engkau ditentukan sebagai kepala dan berperilaku hidup sebagai seorang istri
yang saleh, dengan roh yang lemah lembut dan penurut yang sangat berharga di mata Tuhan, dan selalu hidup bersama-sama dalam ikatan kasih yang mempersatukan dan yang mempersekutukan dan serta memelihara ikatan damai sejahtera sebagaimana yang difirmankannya. Aku berjanji akan selalu mendampingi dan selalu bersama-sama dan untuk mengerjakan keselamatan dengan segala ketaatan dalam takut akan Tuhan, di mana kita bersama-sama digembalakan dalam ibadah yang disertai dengan tabisan yang benar kepada Allah, dan kiranya hanya maut dan kematian yang dapat memisahkan kita di dunia ini. Aku mengucapkan janji ini dengan hati yang sungguh-sungguh, tulus dan ikhlas di hadapan Allah dan di hadapan hamba Tuhan dan sidang jemaat atau para saksi. Saya yang berjanji, Marcella Natalia Sumule, Samata, 29 November 2023. Kalian dibesarkan oleh kedua orang tua kalian, dan pada saat masuk dalam jenjang pernikahan mereka hadir, dan itulah terakhir mereka membela, menolong, membantu kita. Waktu yang jelek tinggalkan, yang baik ambil. Ya, tidak bisa engkau melihat kejelekan orang tua dan langsung membencinya sebagai ungkapan belas kasih kepada orang tua. Baik itu awan tidak bisa menerima keberadaan orang tua elah, baik itu juga elah bisa menerima keberadaan orang tua wah. Sebagaimana engkau sebagai pasangan bisa menerima satu sama yang lain. Karena pernikahan bukan berbicara pertemuan pria dan wanita, tapi juga berbicara tentang keluarga. Saya persilakan untuk suka dengan orang tua masing-masing.
karena anugerah dan oleh karena kebaikan dan kasih karuniamu di luar batas kemampuan kami. Maka pada hari ini, kedua calon mempelai datang di mahligaimu yang kudus dan suci. Mereka mau menciptakan suatu nuansa rumah tangga sesuai dengan kasih karunia, sesuai dengan kebenaran firman-Mu yang mereka imani. Rekan semua itu demi nama Yesus. Dan aku memberkatin kedua mempelai ini, Wawan dan Ella, menjadi pasangan suami istri yang resmi sesuai dengan kasih karunia-Mu. Dan biarlah berkat Allah Abraham, Isa dan Yakub turun dalam kehidupan mereka. Dan mereka melangkah dalam kekuatan yang dahsyat dan penuh, menjadi orang-orang yang hebat dan perkasa, dan menguasai bumi di dalam roh takut akan Tuhan, dan mempunyai keturunan-keturunan yang mempunyai roh. Dan saksikan kedua orang tua, sanak saudara, keluarga, famili, dan terlebih seluruh hamba-hamba Tuhan, dan matamu tertuju kepada mereka, kasih pertolonganmu tertuju pada mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, demi nama Yesus. Saya persilakan berdiri. Bisa melihat kekurangan dan kelebihan. Ya, ini sebagai tanda nanti setelah pasang cincin.
kasih Bapa di surga. Kalau Engkau sudah menyatakan kasih karunia, pembelaan, penyertaan buat kami di tempat ini, kami pun percaya negara kami diberkati oleh Engkau, bangsa kami diberkati oleh Engkau, bahkan keluarga sana saudara dimanapun mereka berada. Terpuji-pujilah Engkau ya. Kelanjutan dari acara pernikahan, pemberkatan keluarga di tempat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Jadilah seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kasih saya, jangan pernah tinggalkan Tuhan selama napas hidup yang Tuhan masih berikan kepada kita. Jadi itu sebagai orang tua, ya selama dia masih muda kami tiada putus-putusnya menyerahkan. Saat ini dia punya bahtera baru lagi, terus akan berkelanjutan menyerahkan anak-anaknya lagi. Thank you.
kasih Bapa, mulai dari awal dan sampai pada akhirnya Tuhan, Engkau sudah buka jalan dan menyertai, dan biarlah kami akan pulang dengan membawa damai sejahtera sukacita yang berasal dari Kristus. Saudara-saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera, kekuatan jamahan pemulihan, dan bahkan kekuatan yang berasal dari Abraham, Allah Abraham, Isa dan Yakub tercurah atas ribaanmu. Apa saja yang kau lakukan, asalkan itu sesuai dengan kebenaran firman Allah, maka Kristus buka jalan dan menyertai engkau senantiasa. Engkau berkecukupan, berkemenangan, dan lebih daripada itu berkelimpahan di dalam Dia. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas semua ini. Yang percaya mengatakan, amin. Dan Yesus memberkati, saya persilakan dulu. Saya didaulat oleh keluarga untuk menyampaikan ucapan terima kasih buat kita semua, dan atas nama keluarga besar, kedua belah pihak, Ela dan Wawan, ya, mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak gereja yang sudah melayani hari ini, terlebih khusus Bapak Gembala yang sudah melayani anak kekasih kami Wawan dan Ela dalam pemberkatan nikah yang kudus hari ini, luar biasa. Dan biarlah kasih karunia Tuhan, kekuatan pembelaan daripada Tuhan terus menjadi bagian Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan seluruh majelis gereja, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Dan biarlah kita terus melangkah bersama-sama di dalam kerjasama sukacita yang daripada Tuhan yang dianugerahkan buat kita hari ini. Dan terima kasih buat seluruh dukungan doa dari keluarga yang sudah mendoakan acara ini, sehingga Tuhan memberi cuaca yang terbaik, sehingga hari ini cuacanya luar biasa. Biasanya hujan, tapi hari ini tidak hujan. Semua oleh karena doa, dukungan dari kita semua, sehingga cuaca hari ini luar biasa dan kita semua sehat. Semua oleh karena kasih Tuhan. Terima kasih buat bapak-bapak gembala, ibu gembala yang boleh jauh-jauh dari tempat pelayanan masing-masing boleh menghadiri acara ini. Terima kasih, ini acara yang luar biasa. Doa bapak gembala dan ibu gembala buat anak kekasih kami Wawan dan Ela pada hari ini. Terima kasih tidak panjang lebar dari pihak keluarga, mengucapkan terima kasih sekali lagi buat pelayanan yang sudah diberikan oleh Bapak kembali di tempat ini, bahkan sudah jemaat Tuhan di tempat ini yang sudah bahu-membahu sehingga acara ini boleh terlaksana dengan baik. Dan sebentar malam kita ada resepsi di tempat acara yang sudah ditentukan, mengundang kita semua pihak keluarga untuk bersuka cita bersama-sama. Akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Puji bagi nama Tuhan karena kebaikan ya. Tuhan Yesus baik enggak, Owen? Ela, baik ya. Baik, maka kalian duduk di sini ya. Luar biasa. Pada sore hari ini saya dipercayakan oleh gereja untuk menyampaikan pesan, ucapan terima kasih. Dan terakhir saya akan menyerahkan surat nikah gereja ya. Sesuatu yang luar biasa. Wawan, saya itu berarti kamu di belakang tadi itu enggak sabaran banget. Teman-temanmu yang remaja-remaja itu sangat memotivasi sekali. Mereka itu jujur tadinya itu gembira sekali, tepuk tangan. Seniornya maju sudah. Mereka juga berharap kapan kami maju seperti kalian berdua. Ya. Dan saya juga berharap kepada pemuda-pemudi, jangan terburu-buru atau jangan tergesa-gesa. Ya, ingat IKN apa ibu kota akan ada di Kalimantan Timur. Baik Bapak Gembala, Ibu Gembala, kami mengucapkan buat Wawan dan Ela selamat memasuki rumah tangga yang baru. Semoga kalian senantiasa diberkati Tuhan lebih jauh lagi. Karena Wawan dan Ela adalah pemuda-pemudi di gereja sendiri, di gereja kami sendiri. Jadi mereka itu tidak jauh dari luar. Mereka sudah dari sekolah minggu, mereka sudah belajar taat di dalam kebenaran firman Tuhan, tumbuh menjadi remaja, apalagi di dalam memasuki rumah tangga yang baru. Pasti mereka lebih dahsyat lagi. Sekiranya itu dari saya,
tidak panjang lebar, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan saya akan menyerahkan surat nikah. Surat nikah ini disaksikan oleh, kalian lihat banyak jemaat ya, disaksikan oleh jemaat, hamba-hamba Tuhan, pemuda-pemudi, dan sangat diharapkan surat nikah ini berguna untuk kalian berdua. Terima kasih dan selamat. Kami menerima, menikmati, Tuhan memberkatinya, membubuhi kekuatan baru dan menciptakan kekuatan baru bagi kami. Tangan-tangan yang sudah mengerjakan diberkati, asal usul berkat ini kembalikan berkat, sebab di dalam namamu Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur menyambut berkat ini. Haleluya, amin. Selamat menempuh hidup baru buat Kayla dan Wawan. Semoga kedepannya semakin semangat. Ya,